Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan di channel kesayangan yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan update seputar Angga Ajok dan si cantik Kaiko founder Fekan Kaiko. Nah, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Kaiko founder Fekan, yang mana di sini ada perubahan. Pada diri Kaiko van der Vecken, dan ini membuat kita penasaran ya sahabat. Nah, tapi sebelum ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat, itu hijab ya, terus menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Perubahan terjadi pada Kaiko van der Vecken semenjak dia syuting di Pulau Bali ini guys. Nah, seperti apa sih perubahan Kaiko van der Vecken setelah dia syuting di Bali, dan apa perubahan yang terjadi pada Kaiko tersebut? Nah, tentu kalian semua semakin penasaran kan sahabat, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hijab Lovers, kabar terbaru datangnya dari si cantik Kaiko van der Vecken. Dan di sini ya, seperti yang kita ketahui bersama, Kaiko van der Vecken sekarang sedang syuting di Pulau Bali. Dan di sini perubahan terjadi pada kulit wajah Kaiko van der Vecken, karena di sini mungkin ya sahabat, Kaiko kan berada syuting di Pulau Bali, jadi di luar ya. Jadi mungkin di sini Kaiko van der Vecken ini syutingnya berada di luar, jadi otomatis Kaiko van der Vecken kepanasan. Kusam ya sahabat, terlihat di sini. Tapi ya, yang namanya cewek cantik ya, walaupun kepanasan juga masih terlihat cantiknya. Dan syuting demi syuting pun dilakukan Kaiko di Pulau Bali, dan terlihat di sini juga Kaiko sangat sedang bahagia ya sahabat, karena terlihat di sini pancaran aura mukanya ya begitu sangat bahagia. Saja mungkin ya sahabat, karena Kaiko van der Vecken mempunyai kekasih hati yaitu Lorenzo Abraham yang selalu menemani dia dan selalu memberi kabar buat dia. Jadi mungkin salah satunya itu ya yang membuat Kaiko selalu berbunga-bunga. Duh, sedang jatuh cinta ya sahabat. Apakah benar ini Kaiko ini bersama Lorenzo? Nah, kalau kalian semua penasaran, pantengin terus channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate buat kalian semua para fans Hijau. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.